Assalamualaikum. Untuk hari ini saya servis belting dengan CVT dekat belting shop di Arau ni. Alang-alang dah servis CVT, saya nak tukar sekali dengan torque spring daripada RF-RF. Okey, saya dah survey dah spring ni. Dia punya material dia cantik. Buatan dia made in Japan yang ni. Okey, untuk spring ni dia tak lembut, tak keras. Bila kita bawa motor macam original, bila kita pulas, dia ada kejut. Dua dalam satu. Light, santai. Okey, spring dia warna orange. Lepas tu dia punya spring dia panjang. Yang ni spring original. Dia lebih. Yang ni 15 cm. Dia tak lembut, dia tak keras. Macam original, dia lembut. Sebelum ni saya pakai yang ni. Yang ni dia pendek ya. Dengan original pun dia pendek. Tapi dia punya material dia keras. Keras lagi. Lagi lepas pasang apa semua, kita try test tengok sebab dia punya pengeluar dia kata dia bila kita pulas tu gejut dia lebih cepat daripada original. Okey, siap kita pasang spring RF-RS. Spring RF-RS ni dia naik untuk santai, untuk seakan motor standard. Okey, kalau ni saya bawa santai memang asal biasa lah. Dia tak ada asal berat ke apa. Jadi dia kata naik santai, tapi bila pula pick up ada power. Ada. Yang tu kelebihan dia punya spring RF-RS. Dia untuk torque speed tu tak ada lah. Setengah orang tu dia ingat tukar torque spring boleh dapat torque speed. Torque speed tak boleh dapat kalau kita tak upgrade engine. Tapi untuk pick up, kita main dekat lampu isyarat, dekat-dekat apa semua, memang dia punya padu. Dia punya spring tu dia buka lebih. Dia punya spring pun panjang daripada original. Tak keras, tak lembut. Sebab material dia, dia buat atas dengan bawah tu lembut, tengah-tengah keras. Dia macam spring tin. Untuk spring RF-RS ni, dia sesuai untuk NVX, V1, V2, PCX. Lepas tu Vario, satu lagi NMAX boleh masuk. Cara saya pulas tasak ni, boleh tengok dia punya P tu, dia punya pick up dia gejut tu lagi cantik lah bila pakai spring ni. Mula saya pun duk ingat macam tak berapa clear spring ni kan. Ni cara pulas tasak ni dia punya gejut P tu. Kalau ada untuk SMAC, saya nak suruh bos RF-RS hantar lah untuk SMAC pula. Saya nak pakai untuk SMAC. SMAC tu memang tak pernah buat apa. Tadi tu kita buat dekat kedai Boss Lake Belting Shop. Memang specialize lah buat skuter. Memang boleh rasa dia punya gejut dia tu. Power dia ada. Dia bila kita bawa slow pulas, dia gejut dia tu memang beza lah daripada spring yang saya pakai sebelum ni. Sebelum ni tu spring jenis apa tak tahu. Spring tu dia pendek tapi dia keras sikit. Dia gejut ada tapi lambat sikit pick up dia tu.
Macam ni dia rasa lah dia kejut dia tu. Macam mana nak habang feel dia tu. Feel tu, feel dia mai bila kita bawa sendiri lah. Kalau setakat nak dengar saya cakap letak ni, kita tak boleh juga nak dapat feel dia tu. Tapi power tu adalah. Macam saya top speed untuk motor MVX ni, saya tak berapa top speed sangat lah sebab saya banyak main dekat-dekat. Saya banyak main dekat apa? Kangak lah, lampu syarat banyak kan. Jadi ponti kejut, ponti kejut. Jadi yang tu yang saya tukar balik spring. Sebab saya duk tanya 2-3 orang, mereka kata RF-RF okey spring dia. Jadi saya try tukar, okey lah. Dah alang-alang tadi service belting apa semua. Okey, tengok lah dia punya pick up dia. Ni kira angin tolak eh. Angin tu. Dia punya pick up rasa bila kita slow, lepas tu kita pulas balik. Contoh macam kita nak potong kereta lah. Macam ni angin kuat lah. Ni angin kuat sangat. Memang kuat sangat, terasa lah angin tu lah. Tapi bila macam slow, kata contoh kita nak potong kereta, kita pulas balik tu, memang dia pergi kejut. Sagi saya try U-turn kat depan tu, kejut dia memang rasa. Okey. Boleh nampak dia punya pick up dia memang memang padu lah. Kita slow. Bila pulas balik tu dia pi. Memang okey lah. Okey, untuk spring ni dia sesuai untuk motor standard. Jadi PMP saja, motor standard PMP saja. Untuk spare standard sampai blok 63 dia boleh support lagi. Dia punya untuk spring ni lah. Dia sesuai untuk NVX V1 V2 NMAX PCX Honda Vario. Pickup dia memang memang cun lah. Tu dia, dia kejut dia dah padu lah. Macam ni boleh order dekat S-Max pula lah. Bila kita potong, kita pulas tu, dia pi kejut dia lain. Memang okey lah bagi saya spring ni. Recommended dari Pak Long. Pak Long recommend lah. Okey. Untuk harga spring RF-RF ni RM90. Okey, spring ni bila kita pakai, dia macam dia bagi lajak dia punya RPM. Contoh kalau kita pakai spring standard, dia lembut. Bila lembut, antara gear 1, gear 2 tu RPM rendah pun dia akan masuk gear. Contoh kalau standard, untuk dia masuk gear tu kata 5,000. Yang ni mungkin dia tahan sikit sampai 6,000, 6,500. Yang tu lah dia punya function dia, top spring ni. Okey, terima kasih lah kepada yang menonton. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa next video.